Yo, halo guys. Halo. Halo. Jadi malam ini guys, ini malam ya guys. Ini daripada bengong kita ngonten sancang mungil ya guys. Jadi di sini ada sancang, sistemnya on the rock. Dia main cutting sampai rapat-rapat seperti ini aja guys. Jadi simple guys ini pembuatannya. Jadi ini ada beberapa, wah seperti ini guys. Lihat, ini bahannya sancang ya guys, sancang. Jadi cuman bahannya batu dan stek sancang. Lalu dia sistemnya ini dimain potong-potong aja guys. Jadi seperti ini. Bagus guys. Jadi untuk souvenir-souvenir, untuk taruh di meja juga bisa, untuk di meja kantor juga bisa, meja kerja. Jadi ada beberapa di sini bahannya sancang. Ini ada Fujida. Fujida, kita lihat. Ini ada yang di kayu guys. Jadi kayak sistem apa namanya, yang nempel di kayu itu banyak ya guys. Di sini ini guys, bagus. Jadi dia seperti on the rock, gasket yang di alam guys, di alamnya. Jadi ini ada akarnya guys, akarnya nembus dari batu ke bawah. Jadi seperti ini guys. Dia main cutting-cutting saja sudah menjadi bonsai bagus. Jadi jangan buang potongan sancang Anda guys. Jadi dibuat seperti ini, pakai bahan batu karang guys. Tentunya batu gunung juga bisa, yang penting intinya ada lubang-lubangnya. Apa yang masih newbie ya guys, ini masih baru, masih beberapa bulan saja ini si bahan, nanti jadinya bisa serapat yang tadi. Kecil gini juga ada guys, nih bonsai mungil. Ini kalau mau bikin seperti ini kuncinya hanya satu guys, satu kuncinya, jangan telat nyiram. Kuncinya satu guys, jangan sampai telat nyiram lah. Ini kecil, betulnya gampang, cuman nyetek habis itu cutting aja guys, gak usah lama-lama. Tumbuh cutting nanti dia sampai rapat udah bagus seperti ini. Kuncinya satu, jangan telat nyiram. Telat sedikit, back. Nah, ini guys, ini ada, ini bonsai sama rumputnya, besaran rumputnya ini guys, ini besaran rumputnya sama bonsainya guys. Yang penting kuncinya satu, jangan telat air. Ada beberapa guys, ini. Jadi awalnya ya seperti ini guys, jelek gini guys. Penting sabar aja, potong terus, nanti bisa rapat seperti ini. Kalau udah rapat kayak gini guys, udah cantik, siap tampil di meja-meja Anda guys. Itu ini enak banyak guys. Kalau mau beli juga bisa ini guys, dan murah harganya guys. Udah bagus, murah, gampang. Mau bosen, udah bosen atau udah banyak seperti itu guys, gampang guys, bikin seperti ini guys. Nih, ini yang udah rapat-rapat guys,
Jadi awalnya bikin seperti itu, terus kita susun di batu seperti itu. Jadi buat penjing. Nih, tadi malam kita kan buat penjing kecil guys. Ini yang besar guys. Ini besar, bahannya agak lebih banyak. Ada mungkin ada 15-an lebih. Dan semua rapat-rapat guys. Ini. Ini rapat. 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 Nih, rapat. Ini awalnya bagaimana buatnya? Ya, kating-kating aja. Kating-kating dan jangan sampai lupa siramnya airnya, guys. Jadi bagus, guys, seperti di alam. Jadi ini seperti pohon yang di atas bukit nih. Kalau dari bawah nih, loh. Kok ada apa nih? Anoman, guys. Anoman menaik ke sana itu di bukit atas itu seperti pohon. Besar di atas ini ada jalannya guys. Jadi jalannya di sini naik. Nah ini ada peristirahat di bawah sini. Kalau di panas hari ini agak rendang guys, rendang makanan. Jadi kalau membuat pending gampang guys. Batu, karang, sama sancang seperti ini. Buat sancang seperti itu tadi. Asal kating-kating. Nanti kalau udah banyak guys, mau buat penjing, langsung susun aja guys. Nanti tutorialnya lihat video kita guys. Jangan lupa sambil di subscribe ya guys ya. Oke. Okay?